suasana panggung dan deket dengan tiga LED di sebelah kiri dan kanan, total ada 6 dengan panggung red carpet berbentuk T. Suasana ini setelah konser. Setelah konser atau rapat umum bersama rakyat dari paslon 01 Jokowi Amin. Sound systemnya kanan kiri dengan rigging yang tinggi, kecil tapi suaranya luar biasa. Kumpulan sound. Sistemnya bisa kita lihat. Nah, di Bandung. Lainnya kita lihat apakah ada benda hal menarik lagi. Ini ada DJ, alat dari DJ. Turntable Pioneer, tadi ada anak hip hop caranya, pertama sound systemnya sama amplifiernya dan head cabinetnya. Nah juga ada nih sound tembak dan juga ininya, alat-alat ya, lagi diberesin. Nah ini boomer nih untuk rekam suara-suara dari lingkungan, dari domain atau nah ini backstage-nya di mana tempat mixer dan lain-lain dan artis sedang istirahat. Saya lanjut lagi di sini, sisi backstage lagi. Nah, ini backstage lagi, masih dengan backstage. Gimana artis-artis tadi di sini sempat berkumpul maupun tim relawan dan tim suksesnya. Nah, ini mungkin mereka sedang istirahat. Itu ada sound system kanan kiri. Ada sound monitor juga. Ya, inilah laporan saya, Noe. Dari melihat secara langsung kondisi sound system panggung serta LED system dalam konser. Ini bersatu bersama Jokowi Amin. Ini adalah kampanye akbar dan kampanye terakhir. Besok sudah minggu tenang. Dan ini konsernya mulai dari jam 2 hingga jam 5. Kenapa sampai jam 5? Karena jam 5 dilanjutkan dengan debat capres terakhir, capres dan cawapres terakhir. Dan yang untuk masuk sini Anda harus datang mulai dari malam atau pagi-pagi. Oke. Okay. Kita pun datang dengan bersih, pulang dengan bersih. Kami mohon dari itu saya akhiri. Saya Noe dari Stadion Gelora Bung Karno. Pulang dan dibuang ke mengucapkan tersedia. Salam konser satu hati. Kita jaga kebersihan kita untuk Indonesia maju. Mari bersama-sama konser putih kita jaga kebersihannya.